hari ini. Saudara-saudara sekalian, saya merasa bahwa dengan pernyataan dukungan saudara-saudara sekalian kepada saya dan wakil saya, Saudara Gibran Raka Buming Raka, saudara sudah pelajari, saudara sudah mengerti, saudara sudah memperhatikan, saudara sudah mengkaji pokok-pokok apa yang kita ingin perjuangkan. Yang kita ingin perjuangkan sangat-sangat jelas. Satu, bahwa apa yang sudah dirintis dan sudah dibangun oleh semua pendahulu-pendahulu kita, semua pendiri-pendiri bangsa kita, apa yang sudah kita bangun dengan keringat, darah, dan air mata, bahwa bangsa ini dibangun oleh perjuangan ribuan, puluhan ribu rakyat yang berkorban untuk Indonesia merdeka. Kita terima kemerdekaan bukan sebagai hadiah. Saudara-saudara sekalian, kita tidak pernah mau ganggu bangsa lain. Kita tidak pernah mau mengancam bangsa lain. Tapi kita ingin rakyat kita hidup sejahtera. Kita tidak mau lihat ada kemiskinan di bangsa Indonesia. Ini impian, ini cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Mereka yang gugur untuk bangsa ini, mereka yang gugur untuk kita merdeka, tidak ingin lihat Indonesia ada kemiskinan. Karena itu, saya bersatu dengan Pak Joko Widodo. Saya memang pernah bertanding lawan beliau, bersaing lawan beliau. Tapi saya tidak pernah benci dengan beliau. Bahkan sekarang saya sangat sayang sama beliau, saudara-saudara. Dan saya tidak malu-malu mengatakan, saya saksi beliau berjuang untuk rakyat Indonesia. Beliau berjuang tiap hari untuk rakyat Indonesia. Saya tidak malu-malu. Saya tidak menjilat, saya tidak ngolor, saya tidak. Saya diajarkan oleh ustadz-ustadz saya, guru-guru saya, katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Daripada dengar saya pidato, mendingan